Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube saya, Kang Wahyu Studio. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tutorial bagaimana cara membuat project Android menggunakan React Native. Pertama-tama kita buka website dari si React Native ini. React Native ini sendiri dikembangkan oleh tim Facebook ya. Sama seperti React.js yang di tutorial video saya sebelumnya ya, yang versi web ya. Oke, langsung kita mulai saja. Di sini ada dua pilihan ya. Pertama ada Expo, yang kedua ada React Native CLI. Bedanya apa? Bedanya yaitu kalau Expo kita misalnya kita masih pemula, kita ingin membuat project yang sifatnya masih dummy, saya sarankan kita menggunakan Expo saja. Tapi kalau misalnya kita sudah membuat project yang benar-benar untuk di develop, saya sarankan membuat versi yang React Native CLI. Dan untuk target development OS-nya, kalian bisa pilih sendiri. Ada macOS, ada Windows, dan ada Linux. Dan di sini pilih target juga untuk target OS-nya nantinya, Android atau iOS. Saya pilih Android. Oke, langkah selanjutnya, kalian jangan lupa untuk menginstal Node dan Watchman. Di sini saya sudah menginstal Node.js. Saya coba cek versinya untuk Node-nya. Node-nya di versi 18, untuk npm-nya di versi 8.9. Saya menginstal Node.js-nya menggunakan Node Version Manager ya, atau npm ya. Jadi kita bisa sesuka hati mengganti versinya. Di sini juga Watchman sudah saya install, bisa saya cek, saya tunjukkan kepada kalian. Atau bisa juga dicek lewat brew. Oke, langkah selanjutnya jangan lupa untuk menginstal JDK ya, atau Java Development Kit-nya. Ikuti saja tutorial dari si React Native ini. Di sini saya sudah menginstal JDK-nya, jadi akan muncul perintah reinstall ya, karena saya sudah menginstal. Oke, di tahap selanjutnya kalian harus wajib menginstal Android Studio jika ingin menggunakan emulator dari Android Virtual Device-nya. Kalau kalian belum mempunyai aplikasi Android Studio, silakan langsung kunjungi saja website dari Android Studio. Di sini saya sudah mempunyai aplikasi Android Studio-nya. Oke, kita baca tahap selanjutnya, yaitu kita harus menyetting Android SDK ya. Di sini persyaratan wajibnya Android SDK-nya harus di Android SDK yang API level 31 ya. Caranya yaitu kalian pilih saja More Action, kalian pilih SDK Manager. Nah, lalu di sini kalian centang atau checklist ya API level 31 ini, lalu apply dan oke. Nanti misalnya kalian belum mempunyai, maka nanti akan otomatis download. Tahap selanjutnya setelah kalian menginstal SDK ini, kalian pilih lagi yang Virtual Device Manager, kalian create device baru. Misalnya kalian pilih yang Pixel 2 seperti ini. Lalu kalian pilih juga yang versinya yaitu 31 juga ya, samakan dengan SDK manajernya. Di sini saya sudah mendownloadnya. Oke, sebelum kalian menjalankan si virtual device-nya, saya sarankan untuk web data ya, agar si virtual device ini selalu bersih. Tahap selanjutnya kalian bisa langsung saja untuk running atau launch si virtual device ini. Kita coba run. Oke, virtual device kita sudah mulai berjalan, sudah muncul tulisan Google-nya seperti ini. Tahap selanjutnya kita coba copy paste saja si configure untuk Android SDK root-nya ya. Jadi tujuan config ini agar si React Native ini bisa menjalankan virtual device yang ada di Android Studio. Kalian bisa buka di BSRC atau yang di
.profile atau yang ZHR sini ya. Caranya seperti ini, kalian buka terminal. Kalian masuk ke root yang paling pertama ya. Lalu buka Visual Studio Code. Oke, setelah VS Code kita sudah muncul, kalian pilih saja yang ZHRC ini. Nah, kalian bisa copy paste yang ketiga NV ini ke dalam ZHRC ini ya. Dan di sini saya sudah menempelkan ketiga config tadi ke dalam ZHRC ya. Jadi kita bisa langsung saja untuk ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya kita ikuti saja langkah berikutnya ini, kita copy saja, kita paste. Oke, sekarang kita sudah memasuki tahapan yang paling penting ya, yaitu kita sudah bisa membuat project React Native ini. Rencana saya akan memasukkan project ke dalam folder dokumen, lalu folder project. Oke, di sini saya akan coba masukkan project baru ya. Jadi saya masuk ke dokumen project. Kalian bisa langsung menjalankan perintah npx react native init, dan kalian bisa bebas untuk membuat nama projectnya. Saya di sini menggunakan nama foldernya yaitu my mobile app. Sekarang kita sudah memasuki tahap proses penginstalan project. Oke, tahap penginstalan project sudah selesai, tapi ada dua yang masih error. Itu nggak apa-apa ya, nanti kita bisa menginstalnya secara terpisah, kita abaikan saja untuk Cocoa Pods-nya. Lalu kita coba cek di dalam folder project apakah sudah muncul. Oke, sekarang folder sudah muncul ya project-nya. Lalu kita coba masuk ke VS Code-nya. Oke, jadi inilah struktur project React Native yang masih baru. Kalian bisa lihat sendiri. Tahap selanjutnya, kita akan coba untuk running server dari si React Native ya, dan si Android-nya. Kalian copy paste saja npx react native start. Kita buka terminal. Kita jalankan npx react native start-nya. Lalu kita copy satu lagi untuk menjalankan si Android-nya. Kita buka terminal satu lagi. Kita jalankan npx react native run Android ya. Di sini masih proses build untuk Gradle-nya si Android. Oke, sekarang kita sudah berhasil membuat project pertama kita ya. Terlihat di Virtual Device Manager kita sudah terlihat Welcome to React Native ya. Itu artinya kita sudah berhasil membuat project pertama kita. Sekarang kita akan coba mengganti tampilan default dari si React Native ini. Di sini akan saya coba memasukkan kalimat. Yaitu hi, ini aplikasi Android pertama saya. Oke, sudah ganti ya, bisa kalian lihat sendiri. Lalu header dari React Native ini akan saya hapus. Oke, sudah hilang. Oke, tahap selanjutnya saya akan coba untuk back si emulatornya. Saya akan coba memberitahu kepada kalian kalau aplikasi kita sudah terbentuk ya di OS-nya. Saya akan coba membuat kalimat lagi yaitu Kang Wahyu Studio ya.
Oke, jadi mungkin itu saja tutorial dari saya kali ini. Apabila kalian masih belum paham atau mengerti, silahkan tinggalkan komentar di video YouTube saya. Terakhir, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan tutorial React Native atau React.js ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam coding.